Tempuran. Desa Tempuran, hamparan pemandangan alam yang begitu indah. Tanah yang subur adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya dan hasil alam yang begitu melimpah. Tawa riang anak-anak semakin membuat desa ini berwarna. Kegiatan remaja yang positif adalah modal berharga bagi generasi muda di era globalisasi sekarang. Desa Tempuran berada di Kecamatan Gluyu, Kabupaten Nganjuk. Dengan bahu-membahu, elemen masyarakat menjadikan Desa Tempuran ternyaman untuk singgah. Adat istiadat yang masih tetap dijaga dan dilestarikan merupakan sesuatu yang sulit ditemukan di perkotaan. Hasil pertanian berupa padi. Bawang merah adalah aset yang harus dikembangkan, sehingga Desa Tempuran menjadi desa yang mandiri. Tak lupa juga, jagung, cabai adalah produk unggul di desa ini. Dengan rutinnya pelatihan terhadap kelompok tani, diharapkan akan semakin meningkatnya hasil pertanian. Pencak silat adalah salah satu alternatif kegiatan positif di desa ini. Selain untuk perlindungan diri, pencak silat juga melatih konsentrasi. Dalam bidang kesehatan, desa ini melakukan kegiatan rutin, yaitu imunisasi terhadap balita. Dan diadakan juga layanan kesehatan terhadap lansia. Harapannya Desa Tempuran bisa menjadi desa wisata dan mandiri dalam bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, dan keagamaan. Untuk mewujudkan itu, kami akan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya melalui sistem gotong royong sehingga dapat menjadi contoh desa yang lain untuk mewujudkan impian masyarakat yang lebih baik. Cheers.